I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Info Viral Kini. Channel ini menyediakan kupasan isu-isu hangat artis dalam dan luar negara, drama-drama terbaru dan kupasan isu politik. Sebelum itu, tolong admin untuk like, komen dan share, dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti info-info viral artis terkini. Bertemu kembali. Pada kali ini, admin akan mengupas satu lagi isu panas di mana akui merancang kehamilan individu tergamak tuduhati. Cakap celah kau tudah mandul, kan senang. Berita pada kali ini dipetik daripada Beautiful Nara. Sebelum ini, Wati Hanafia pernah mengakui tidak kisah jika belum ada rezeki menimang cahaya mata kerana mahu fokus membesarkan keempat-empat anak Syuib dan arwah Siti Sarah. Namun gara-gara kenyataannya itu, seorang individu tergamak menuduhnya mandul dan menerusi komen di Instagram itu, dia turut digesah untuk mengakui hal tersebut. Cakap celah kau tu dah mandul, kan senang, orang lepas kahwin mesti nak cepat mengandung, tapi kau sampai sekarang tak mengandung lagi. Meskipun diberikan komen yang kasar dan tidak sensitif sebegitu, Tuati tidak melenting, sebaliknya membalas kepada individu berkenaan. Kata Wati, dia baru sahaja 3 bulan mendirikan rumah tangga dan memilih untuk merancang kehamilannya, namun bersyukur jika mempunyai rezeki mengandung. Ada zuriat ataupun tidak, saya sudah pun mempunyai anak sekarang, katanya. Sekian info hari ini. Terima kasih.